Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur subhanahu wa ta'ala. Permainan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama dalam satu pertemuan kuliah maghrib, insyaAllah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anugerah kesempurnaan dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita masa, ruang dan peluang untuk kita bersama berkongsi berkongsi ilmu pada waktu maghrib ini. Alhamdulillah, Allah SWT memberkati segala pertemuan kita pada malam ini. Kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru sesi 1, semester 1, sesi 2022. Orang kata selamat datang ke THM, yang mana syukur semua pelajar-pelajar baru ada Allah SWT pilih untuk menunjukkan pengajaran di THM ini sebagai satu langkah yang baru untuk meneruskan kehidupan, untuk meneruskan kehidupan yang baru dalam mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan dalam kita menuntut ilmu ini. Alhamdulillah, sebenarnya kita wajib bersyukur kenapa anak-anak semua, pelajar-pelajar semua Allah SWT pilih di kalangan ramai di luar sana yang mungkin berkelayakan. Allah SWT pilih semua pelajar-pelajar baru untuk meneruskan pengajian di THM ini, sebuah universiti awam yang mana banyak kelebihan, banyak kata advantage di atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ini. InsyaAllah dalam masa beberapa minit ini, insyaAllah kita akan berkongsi tentang ilmu, kepentingan ilmu ini. Yang mana katanya, yang mana katakan ilmu adalah bukan satu perkara, satu apa ni yang kita kena perlu cari. Yang mana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dia suatu perkara yang wajib kita tuntut. Sebut dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Sebenarnya menuntut ilmu adalah merupakan fardu ke atas orang muslim. Maknanya nak katakan bahawa ilmu ini adalah perkara yang kita wajib kita cari. Bukan di atas diri, tapi kita nak cari. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih, dipilih Allah Subhanahu Wa Taala pilih kamu semua untuk sama meneruskan kehidupan ini dengan menuntut ilmu. Mungkin dengan usahanya, dengan bagaimana doanya Allah SWT pilih. Sebab itu sewajarnya bagi kita ini, untuk kita ini sentiasa bersyukur atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bersyukur, alhamdulillah, syukurlah Allah SWT bagi nikmat dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran di THM ini. Dan Allah SWT menentukan segala apa yang akan berlaku di atas usaha kita untuk meneruskan pengajian di THM ini. Betul, kita akan melihat tentang keutamaan menuntut ilmu ini. Menuntut ilmu adalah wajib tadi. Sama ada wajib itu sebagai fardu ain ataupun fardu kifayah. Dalam ulama-ulama mengatakan bahawa fardu ain dalam hadis tersebut menyatakan bahawa lebih baik dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu-ilmu yang berpandukan. Maknanya ilmu yang direct kepada Al-Quran dan Sunnah itu yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan syariah dan yang berkaitan dengan akhlak. Ini tiga ilmu yang disebut sebagai fardu ain. Maksudnya kita wajib belajar tentang akidah tu maknanya apa? Itu tentang ketuhanan, kepercayaan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akidah. Akidah tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah syariat. Itu disebut sebagai hukum hakam, fiqah kita, sembahyang kita, solat puasa kita. Ini yang berkaitan dengan fiqah. Fiqah bukan saja apa kata sebut sebagai syariah, bukan saja fiqah, puasa, zakat dan sebagainya, tapi berkaitan dengan dalam ini ada juga apa ni, munakahat, muamalat, jenayat dan sebagainya. Itu kita wajib belajar. Yang ketiga ilmu tasawuf, ini sebut sebagai akhlak. Ini kita kena wajib belajar.
bagi apa untuk orang kata menghiasi peribadi kita. Begitu. Dan juga ini kalau tak belajar, berdosa kita. Berbeza dengan yang berfardu kifayah. Seperti mana yang kita yang apa yang kamu semua belajar pada hari ini berkaitan dengan ilmu-ilmu engineering, ilmu awam, kedudukan awam, kedudukan mechanical, science, alam sekitar dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu ilmu juga, tapi tuntutan untuk belajar itulah sebagai fardu kifayah. Maknanya kalau misalkan kita tidak ada orang belajar tentang ilmu ini, seluruh umat Islam di atas muka bumi ini akan berdosa. Maknanya cukup ada yang belajar, orang Islam yang belajar tentang ilmu ini, dan dimanfaatkan kepada orang Islam juga. Itu sebagai fardu kifayah. Bagaimanapun, dalam situasi begini, tingkatan Allah SWT naikkan derajat itu sama. Di surah Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hanya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan orang-orang yang berilmu Allah Subhanahu berikan darjat, maknanya kedudukannya yang ada kedudukan di kalangan masyarakat. Berbeza, orang tak belajar akan lain, orang belajar akan lain. Dengan bidangnya lah. Bisa kata kalau sebagai jurutera begini, sebagai guru begitu, sebagai doktor begini, maknanya dia ada lebih bidang-bidang masing-masing. Sebagai ustaz begini, begitu dah sebagainya. Maknanya katakan bahawa kepentingan untuk ilmu tu terletak pada semua bidang, dan semua bidang terbezanya wajib atau fardu kifayah. Maknanya kalau misalnya kata kalau kamu semua dah belajar tentang engineering, jangan lupa ilmu yang asas, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf itu kena belajar, wajib belajar. Sama ada bagaimana bertemu dengan guru lah sebaik mungkin, sebaik sebaiknya begitu. Belajar begitu dan sebagai kewajipan itu. Walaupun tingkatan darjat itu Allah akan beri kepada orang yang berilmu. Tidak ada dalam ilmu apa. Yang mana ilmu yang bermanfaat lah. Ilmu yang bermanfaat. Akan berada beza dengan titlenya cikgu atau juruta atau doktor atau pemerintah puasa dan sebagainya lah. Memang itu dengan tema-tema ada beza di antara kedudukan mereka. Itu Allah SWT dalam Al-Quran. Dan juga tuntutan belajar ilmu ini kata dalam sebuah hadis juga dikatakan tentang utlubul ilma ilal mahdi ilal hadi. Untuk ilmu itu daripada buayan hingga ke liang layak, liang lahat. Ini antara satu apa yang kata untuk ilmu ini daripada buayan, daripada baby itu daripada buayan hingga lah ke liang lahat. Dalam kedudukan ilmu ini antara yang menuntut ilmu itu daripada kecil sampailah ke mati ini. Itu dari tuntutan dia. Utamanya aku dah dapat ni, aku ada title doktor dah habis, PhD aku dah habis, aku dah ada degree dah habis, aku dah ada master dah habis, bukan. Tuntutan bagi ilmu tu sampai lama mati daripada buayan sampai ke liang lahat. Dan rasa kita dah hebat, kita dah best. Kenapa ilmu kita bukan itu saja yang kita belajar dekat, bukan ilmu yang kita belajar hanyalah dekat apa? Orang kata dekat bilik darjah saja, ataupun dekat kelas saja. Sebenarnya di luar itu banyak lagi ilmu-ilmu lain yang juga kita kena terokai. Malahan kalau kita dalam bidang-bidang yang wajib ini, jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita sibuk dalam ilmu-ilmu yang fardu kifayah tadi, kita lupa, kita tinggalkan ilmu yang fardu ain. Jangan begitu Maknanya kita maknanya kena selari, benda tu kena sinkronis di antara dunia tu, agar dunia ni dapat, akhirat pun dah dapat. Itu macam habis macam ustaz kata untunglah ustaz. Ustaz pun sama juga. Walaupun dalam bidang agama, tapi dia kena belajar dalam bidang perniagaan. Jual beli bagaimana caranya. Dia kena tahu juga tentang komputer untuk dia berdakwah. Dia kena tahu juga apa ni orang kata Facebook untuk medium untuk berdakwah. Dia tahu juga tentang asas, tentang pembangunan. Pembangunan diri, pembangunan juga bangunan sendiri, rumah. Agar kalau misalnya dia buat rumah pun dia taklah ditipu. Dan tapi basic lah.
Nabi dia. Ataupun dia kena tanya orang yang lebih tahu. Misalnya kata, saya nak buat rumah sekian. Carilah orang yang jurutera dan bilang apa ni, arsitek dan buat rumah, okey macam mana. Tanyalah. Untuk ada, kita ada knowledge. Jadi kita ada pengetahuan dalam perkara tersebut. Nabi dia. Jadi jangan orang sihat, inilah di antara kenapa Allah SWT minta kita pun difardukan, diwajibkan kita ini untuk ilmu. Sama ada ilmu fardu kifayah ataupun ilmu fardu fardu. Itu antara keutamaan-keutamaan untuk ilmu ini, kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang tentang bahawa man salaka tariqan yaltam subhi ilman sahalallahu lahu tariqan al-jannah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah SWT mudahkan bagi jalan ke syurga Allah SWT. Nampak simple, tapi maknanya menuntut ilmu ni satu jalan ke syurga. Berarti menuntut ilmu ni biarlah dengan ikhlas. Dengan ikhlas, dengan niat kerana Allah SWT. Bukan niat ni kerana aku terpaksa lah, habis mak suruh belajar-belajar lah. Habis tak ada apa nak buat kat rumah ni, PKP tak ada apa nak buat, habis belajar lah. Begitu lah. Ini kita ada satu tanamkan satu sifat menampukkan Allah subuh. Sebab tu orang yang niat pertama, jangan letak nak dapat gaji, nak dapat kerja yang baik. Bukan itu matlamatnya. Niat pertama adalah untuk mencari Rabbu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah suruh cari ilmu? Ilmu Allah sangat luas. Sangat luas. Ibaratkan dalam sebuah dikatakan bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni ibarat seperti satu lautan yang luas. Lautan yang luas, kita ambil jari kita ni, celup dalam tu, celup dalam tu, dan kita angkat. Maksudnya bekas yang itu adalah titisan, bekas titisan yang tu, itulah ilmu manusia. Seluruh ni yang dalam dunia alam ni adalah itu ilmu kita, ilmu manusia. Dan yang lautan itulah ilmu Allah SWT. Terlalu banyak ni. Allah SWT cari juga. Untuk kelangsungan kehidupan kita di atas muka bumi Allah SWT. Jadi Allah SWT, sebab itu betulkan niat. Lillahi ta'ala. Kerana Allah SWT mencari ilmu Allah. Mencari kebesaran Allah SWT. Kita belajar mekanikalnya, kita buka enjin dan sebagainya. Kita buka enjin tu, bukan maknanya kita usaha kita, tapi maknanya idea yang kita dapat fikir, yang kita fikirkan, yang kita bawa dalam pengajian tu adalah milik Allah SWT. Bagaimana cas negatif dan positif boleh mengeluarkan tenaga dan boleh menjadikan bagaimana petrol boleh mengeluarkan tenaga, boleh berjalan pula kita. Itulah bukan kuasa Allah SWT. Namanya yang awak kaji tu ada kaitan dengan Allah SWT. Sebab tu waktu kita dalam kita punya falsafah pendidikan UTHM dan juga apa ni misi UTHM tu ada sebut tu para lima tauhid. Kenapa? Ada kaitan ilmu yang kita belajar ni dekat dalam bidang apa sekalipun, sama ada engineering ke komputer ke pendidikan dan sebagainya, ada kaitan dengan Allah SWT. Lepas tu dah ada para lima tauhid, maknanya apa kamu semua kena tahu tu ada kaitan di antara apa yang kita belajar dengan ilmu Allah SWT. Jadi kata dalam hadis tadi tu, siapa yang berjalan, maknanya siapa yang menempuh perjalanan, maknanya kita berjalan ni maknanya mencari ilmu, dalam mencari ilmu. Atau dengan niat Allah SWT, maka Allah SWT bukakan bagi jalan ke syurga Allah SWT. Allah mudahkan jalan ke syurga. Sebab tu pilihan Allah ni, yang Allah SWT pilih kamu semua ni, jangan sampai disia-siakan. Kenapa? Allah bagi peluang untuk apa? Menempuh satu jalan ke syurga Allah SWT. Artinya pertama. Yang kedua, Allah SWT katakan bahawa Rasulullah SAW sangat mencintai orang yang menuntut ilmu. Kabar dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawa yang bermaksud aku mendengar Rasulullah SAW daripada Zaid bin Sabit, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindahkan orang yang mendengar hadis dariku dalam hafal dan menyampaikan kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu pada orang yang lebih berilmu, lebih banyak. Dan berapa banyak orang membawa ilmu kepada yang tidak berilmu. Mana Rasulullah SAW mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang yang menuntut ilmu. Jadi Allah SWT memang suka
Ya, Rasulullah sangat suka kepada orang yang menuntut ilmu. Kerana ilmu adalah merupakan jambatan, platform bagaimana seorang itu nak melaksanakan kehidupan di atas muka bumi ini. Dalam keadaan sekarang ni kan, apa ni orang kata seluruh kita bersemuka ni kan, diorang belajar secara PDPR dari rumah dan sebagainya. Itu adalah satu platform. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak belajar ilmu dengan cara, dengan sebab ada pandemik dan sebagainya. Tidak ada alasan. Kenapa cara tu ada di disediakan. Ya? Maknanya diletakkan satu apa ni kelebihan yang mana mereka adalah orang yang sentiasa mendapat apa, termasuk dalam orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang nak menuntut ilmu ni Allah akan Rasulullah SAW doakan untuk mereka akan dapat pengetahuan, akan dapat kepandaian, akan mendapat suatu apa ni kata farikun, dapat membezakan antara yang betul dengan yang salah. Ha, ini kelebihan yang Allah yang Allah apa ni yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Baik itulah dalam menuntut ilmu ini banyak dia punya cabaran, ya, banyak dia punya cabaran, banyak dia punya dugaan dia. Itu adalah bukan satu biasalah lumrah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita memang ada cabaran. Orang kata batu apabila kita dapat melaksanakan apa ni berhadapan dengan masalah itu ataupun cabaran tersebut akan ada kemanisan dia. Batu kita katakan seorang apa ni orang yang orang alim ulama yang hebat. Itu seperti apa? Contoh macam kita katakan okey, kita ambil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni seorang yang sangat tekun dalam ilmu dia. Yang kita ikut mazhab Syafi'i kan. Syafi'i adalah orang yang mazhab sangat tekun dia punya ilmu ni. Dia adalah orang yang berada di Makkah ketika itu. Ya, dan dia menuntut ilmu ke Madinah. Apa Madinah habis semua di Makkah dah habis dah orang-orang yang apa ulama alim sudah belajar. Ya. Waktu dia belajar pula sambung di Madinah. Habis orang-orang di Madinah dia pergi pula ke Iraq. Sampai jadi alim yang besar. Ya. Dalam keadaan yang sangat kemiskinan. Miskin, susah, payah. Kerana dia bukan orang yang kaya, tapi dia minat kepada ilmu. Jadi satu ketika mana dia memulakan apa ni? Memulakan dia punya apa ni? Pengajian ilmu dia. Dia belajar bersama dengan Imam Malik rahimahullah alaih. Maknanya Imam Malik juga seorang ulama besar. Nah, satu ketika abis dia sampai bertemu dengan Imam Malik di Madinah ketika itu, maka Imam Syafi'i duduklah dalam majlis ilmu tersebut. Ini orang miskin, buku pun tak ada, pensel pun tak ada, pen pun tak ada. Apatah lagi laptop memang tak ada lah. Jauh lah. Tab ke pun tak ada. Ini apa dia buat? Dia masuk dalam majlis ilmu Imam Malik tu. Apa dia buat? Setiap apa yang Imam Malik baca tentang hadis, dia akan tulis. Apa dengan tulisnya? Dengan lidi, sebatang lidi. Dan dia punya apa? Dia punya dakwat dengan air ludah dia dan tangan dia sebagai dia punya apa dia punya buku. Maksud setiap kali Imam Malik nyatakan tentang apa hadis dia akan sebut, dia akan ambil dia punya lidinya tu sebagai pennya, ludah sebagai dakwat dan tulis kat tapak tangan. Ya, banyak kalilah, banyak gitu. Sehinggalah Apabila telah berakhir tadi tu, majlis tu, majlis ilmu apa dia halakah ilmu tu, maka Imam Malik kata, "Kau ni, siapa kau ni? Kau main-main dalam belajar," kata dia. "Main ludah," kata dia, "kau dalam belajar." Imam Malik tak kenal kan? Maka dia pun akan aku adalah Syafi'i, Imam Al-Muhammad, Idris Al-Syafi'i. Apa yang kau buat tu? Sungguhnya itulah. Sungguhnya lidi ni adalah bukan pen aku. Lidah ni apa ni dakwat ni adalah bukan ludah ni akan merupakan aku punya pendakwat aku. Dan juga tangan dia sebagai kitab aku. Buku aku. Maka Imam Malik tanya, "Mana ada tak ada ketulisan tu?" "Tak ada pun." Sungguhnya kata dia, "Aku dah tulis dan aku dah hafal lah," kata dia. Kau hafal? Apa yang kau hafal? Maka ketika itu satu pertemuan tu, kebetulan pada ketika itu, dalam pertemuan tu Imam Malik mengajarkan 20 buah hadis. Maka dengan lancarnya Imam Syafi'i baca hadis di depan Imam Malik. 1, 2 sampailah 20 hadis
tanpa ada salah sikit pun. Waktu itu menyebabkan kekaguman Imam Malik sehingga ia menjadi antara antara murid kesayangan Imam Malik pada ketika itu. Imam Syafi'i. Dalam sebuah kekurangan dengan sebuah cabarannya banyak begitu, tapi dia boleh belajar ilmu tanpa mengira masa dan keadaannya. Jadi tuan-tuan hari ini kalau katakan, jangan kita katakan aku tak ada duit, tak boleh belajar, aku tak ada laptop, tak boleh belajar, aku tak boleh itu, tak boleh mana kita ada, tapi kita cari penyelesaian dia. Kalau tak ada duit, cari duit. Minta, kalau misalnya kata memang kita berkayatkan untuk mendapat bantuan daripada zakat, minta zakat ataupun dengan apa bantuan PT-PTN dan sebagainya. Mungkin sekarang ini nak kerja susah kan? Dapatkan PT-PTN sebagai bantuan untuk apa ni? Untuk kita melaksanakan kerja apa ni? Melaksanakan apa ni? Pelangsungan apa tu? Belajar begitu. Kalau kita lihat itu antaranya. Maknanya nak katakan bahawa orang yang menuntut ilmu ni orang-orang yang didoakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang akan mendapat pengetahuan. Yang penting nak belajar. Nak belajar. Jangan putus asa, jangan rasa dah terror. Ada peluang, waktu gunakan peluang yang ada ni sebaik mungkin untuk terus menuntut ilmu. Okey. So, kalau kita lihat dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan An Uthman bin Affan radhiyallahu an qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna afdalukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Nah itu dia. Orang di antara orang yang paling afdal di antara kamu, paling utama, paling baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini dalam matan hadis ini begitu. Secara umumnya ilmu di atas muka bumi ini semua dalam Al-Quran. Ilmu apa saja? Ilmu engineering, ilmu apa pertukanan, semua adalah Al-Quran. Ilmu buat roti ada dalam Al-Quran. Dan fasalu az-zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah Taala. Awaklah kamu tanya, ada ke ustaz? Ada. Ilmu-ilmu yang dikaji oleh orang pengkaji-pengkaji semua dah cari dah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengkaji-pengkaji telah mencari asas ilmu tu dalam Al-Quran. Asas ilmu. Lepas tu buat elaboration, kita buat sendiri lah. Maknanya kita kembangkan dengan cara mengikut zamannya. Tapi asas ilmu adalah Al-Quran. Tentunya Al-Hadid. Tentang besi. Allah sebut dalam Al-Quran. Tentang perubatan Allah sebut dalam Al-Quran. Tentang biodiesel ada dalam Al-Quran. Punca asas dia tu. Tentang hujan, tentang ilmu kaji tanah, semua adalah Al-Quran. Asasnya ada. Tapi perkembangannya, kita kena cari sendiri. Kita buat research, kita buat penyelidikan. Maka dapatlah ilmunya. Tapi asasnya adalah Al-Quran. Lepas tu, orang yang Allah SWT, sebaik-baik mereka adalah mengkaji Al-Quran. Kita jangan katakan ilmu ni daripada orang kapi, orang daripada, tapi mana asasnya tu, asasnya adalah Al-Quran. Kenapa Allah ceritakan tentang labah-labah, tentang apa ni, besi tadi saya sebut, sebesi, sebut sebagai hujan, apa ni, kejadian sains, sains komputer dan sebagainya. Semua asasnya dalam Al-Quran, cuma kita tak mengkaji. Kalau orang Islam tak mengkaji, baca pun tidak, macam nak mengkaji. Contoh kan, jadi pengkajian itu yang boleh mengeluarkan ilmu. Jadinya asas ilmu yakin ada dalam Al-Quran. Lepas tu apa yang kita belajar tu ada kaitan dengan Islam, ada kaitan dengan ilmu Islam. Apa dalam bentuk sekalipun. Begitu. Seterusnya kita lihat dalam itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang disebut juga dalam Rasulullah SAW, antara keutamaan juga untuk ilmu adalah Rasulullah SAW sebut qala sama tu Rasulullah SAW yaqulu innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wal wa man fis samawat wa man fil ard hatta hitanin fil bahri. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan bumi sehingga ikan di dalam lautan. Orang yang menuntut ilmu, Allah mohon apa, mereka ni memohonkan keampunan. Makhluk ni
yang ada di atas langit, di atas bumi, di laut, semua memohonkan keampunan orang yang menuntut ilmu. Nah, betul untuk ilmu ni orang yang sangat tinggi nilainya. Ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang respect, semua makhluk datang pun respect dengan orang penuntut ilmu. Cuma tinggal kita je. Ha, jadi kita jangan menghina, jangan terhina pula. Allah dah naikkan martabat tu, Allah dah naikkan apa respectation di antara makhluk-makhluk tu kepada penuntut ilmu, jangan kita pula merendahkan pula. Ha, betul penuntut ilmu kena bentuk betul-betul. Ha, jangan main-main, ya, jangan kerana itu, kerana ini, jangan kena nak cari awek contohnya. Ha, kena nak cari itu. Ha, ilmu kena cari tuntut betul-betul. Ingat amanah daripada ibu bapa kita, ingat amanah daripada apa saranan daripada guru-guru kita dulu yang suruh belajar tu kan, bawa semangat tu terus dalam menuntut ilmu. Kenapa tadi tu Allah SWT mohon makhluk semua, kata Nabi SAW, memohonkan keampunan bagi orang yang menuntut ilmu. Jangan sampai kita rugi tak dapat keampunan daripada Allah SWT. Okay. Yang seterusnya, ilmu juga akan membawa kebahagiaan bagi seorang itu, baik pun baik di dunia maupun di akhirat. Sabda Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu, dan barang siapa menginginkan kedua-duanya sekali, maka tuntutlah ilmu. Ini. Mana katakan apa? Pentingnya ilmu. Nak dunia pun ada ilmu, nak akhirat pun ada ilmu, nak ada dua-dua pun, nak kena ada ilmu. Jadi tidak ada titik noktah untuk kita belajar apa ni, kita stop, kita apa, kita tak belajar, tak menuntut ilmu. Jadi kena ada, jangan ada sampai mana nak cari apa pun kena ada ilmu. Ilmu waktu pentingnya, kita kepentingan ini memang kena, tidak boleh lari daripada kehidupan kita. Jangan kata rasa kita dah cukup dengan ilmu yang ada. Tapi ilmu yang ada itu adalah membantu kita. Kenapa? Nak ibaratkan, kerana kita ini pakar dalam bidang kita. Okey, aku pakar dalam bidang kimia contohnya. Tapi aku tak tahu dengan fizik. Aku tak tahu tentang apa ni, pendidikan. Ada ruang tak? Ada ruang. Mana kita dibuka ruang habis dah dalam bidang kimia contohnya. Dan kita boleh belajar lagi dalam bidang yang lain. Begitu luas. Lepas tu kata tu, kita lihat ketokohan apa orang-orang alim zaman dulu, contohnya macam Al-Khawarizmi contohnya, pakar astronomi, Ibn Sina doktoran, Al-Jazari robotik. Ini semua adalah orang-orang Islam. Islam. Yang mana mereka ini pakar dalam bidang ini. Al-Jabar, Al-Jibra kan, Jabar. Jabar tu adalah merupakan nama orang Islam. Jibra kita belajar tu adalah merupakan orang-orang Islam. Semua ada tokoh-tokoh Ibn Rush contohnya. Dalam ilmu, dalam apa, Ibn Khaldun dalam pengurusan dan sebagainya. Itu orang Islam yang pakar dalam bidang-bidang mereka. Tapi mana mereka bukan setakat dia pakar dalam itu, tapi bidang lain, bidang agamanya dahsyat. Dan mana mereka ni akhirnya menjadi ahli-ahli sufi. Dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dengan ilmu itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan makna dekat ilmu dia menjauhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu yang dia belajar tu, walaupun ilmu bagaimana, dia akan jumpanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Allah. Itulah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kalau kita katakan bahawa kunci kepada ilmu itu yang kita kena ingat selalu adalah tentang sifat sabar. Miftahul ilmi, miftahul talib al-ilmi adalah, miftahul ni adalah sabur, sifat sabar. Lepas tu dalam menuntut ilmu ni, sifat sabar tu adalah perkara utama. Dalam apa cara sekalipun menuntut ilmu memang susah, memang kita agak kena gigih, kena tekun, dan yang mengiringi adalah sifat sabar. Kalau tak sabar, dia tak akan sampai kepada penghujung dia. Begitu Kita sikit sebanyak Jadinya kalau kita katakan bahawa awak nak menuntut ilmu ni nanti, teruskan, jangan sampai orang kata apa ni, separuh jalan. Teruskan ilmu, menuntut ilmu, walau daripada buayan hinggalah ke liang lahat dia tu. Maksudnya asbab pada yang ketika sekarang ni adalah awak menuntut ilmu di UTHM dalam bidang yang masing-masing.
dalam bidang yang awak minat, yang awak cemburu itu, jangan katakan aku tak minat begitu. Itu Allah dah tentukan bagaimana kita nak orang kata mengadaptasikan dia. Maknanya menyesuaikan dengan apa yang telah dipilih itu agar ia menjadi satu apa ni, matlamat kehidupan kita berjaya. Jadinya untuk kenapa tadi, untuk yang kita katakan tadi, untuk dapatkan dunia perlu kepada ilmu, untuk dapatkan akhirat perlukan ilmu, untuk dapatkan kedua-duanya pun juga perlukan kepada ilmu. Jadinya jangan putus asa, kuatkan semangat, baru ni walaupun keadaan kita ni dalam masih lagi dalam apa kan pandemik dan sebagainya, jadikanlah ujian tu sebagai semangat kita, pencetus semangat untuk kita terus berjaya dalam melaksanakan tuntutan agama, tuntutan Islam dalam kita ini menuntut ilmu Allah SWT. InsyaAllah, semoga kita berjaya dalam bidang yang telah dicita-citakan. Allah SWT berikan kita kemudahan untuk terus dipandu ke arah kebaikan dengan ilmu yang kita ada, insyaAllah. Itu sahaja saya ingat untuk petang malam ni. Semoga Allah SWT memberkati usaha kita, memudahkan segala apa ni usaha kita. Jangan lupa banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Taala dan usaha itu, dan tawakal kepada Allah Subhanahu Taala, insyaallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.